Oke cuy, selamat pagi, siang, sore, atau malam buat kalian semua dimanapun kalian berada. Gimana kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik aja cuy. Jadi balik lagi sama gue di sini di channel Leko Vlog. Jadi di video kali ini aku mau apa ya? Kayak mungkin sharing atau berbagi ilmu aja sih kan gitu. Untuk berbagi ilmu tentang gimana cara untuk memelihara ikan Huchi Tiger cuy. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja mulai videonya. Yo cuy, untuk memelihara ikan Huchi Tiger di sini aku pakai apa ya? Pakai tempat itu di kolam. Ini kolamnya outdoor. Kolam outdoor kayak gini. Tapi untuk atasnya atap. Jadi kalau seumpamanya untuk air hujan, jadi enggak terlalu masuk sinilah. Hanya dikit yang bisa masuk sini seperti itu. Jadi di sini aku taruh kolam dengan ukuran ini sekitar 100 panjangnya dari sini sampai sini. Ini sekitar 130 140 cm-an dan untuk lebarnya mungkin sekitar piro lagi? 40-45 cm untuk lebarnya. Dan untuk kedalaman air di sini sekitar mungkin satu jengkal, mungkin sekitar 20-25 cm aja untuk ketinggian airnya. Dan di kolam ini sebetulnya nggak cuma Huchi Tiger yang aku pelihara, jadi di sini juga ada pintail, ada pintail di situ, ada pintail, dan itu ikan Huchi Tiger-nya. Di sini aku taruh Huchi Tiger-nya sekitar berapa ya, sekitar 8-9 ekor mungkin ya, sekitar itu. Dan di sini sebetulnya nggak pakai filter, nggak pakai filter sama sekali, hanya tak kasih aerator. Tapi di kolam ini, ada apa ya? Ada air yang selalu ngalir dan itu air baru terus seperti itu. Dan airnya seperti biasa cuy, dialirin dari tong itu, terus dialirin itu ke kolam-kolam dan terutama di sini juga salah satunya seperti itu. Dan untuk intensitas airnya sebetulnya nggak terlalu deras, cuman debitnya kecil aja. Nanti aku kasih lihat debit airnya seperti apa. Soalnya ini airnya baru mati kan seperti itu. Dan ini baru mau dialiri, nunggu 10 menit nanti baru airnya nanti keluar lagi kan seperti itu. Dan di sini sama sekali nggak pakai filter, jadi cuman pakai ini doang, air kecil yang dari kali, dari sungai itu aku dialirin lewat tong, terus dialirin lewat sini dengan debit yang nggak terlalu besar seperti itu. Dan untuk memelihara ikan Huchi Tiger sendiri sebetulnya nggak terlalu sulit, bahkan menurutku malah gampang banget. Soalnya dengan apa ya, dengan media seperti ini aja, dengan kolam yang berlumut seperti ini, banyak banget lumutnya, dan ini juga jarang dibersihin, dia aja masih bisa hidup cuy seperti itu. Padahal di sini sebelumnya ada ikan TSN sama ikan leopard juga, yang ikan catfish seperti itu, dan banyak dari mereka yang kena WS cuy, kena wet spot, mungkin karena ada beberapa faktor juga, mungkin karena terutama ke cuaca sih. Sekarang kan cuacanya di tanggal-tanggal ini, di minggu-minggu kemarin kan panas, hujan, panas, hujan, panas, hujan seperti itu, jadi nggak stabil. Dan ini juga outdoor seperti itu, jadinya ya rawan terkena penyakit kan seperti itu. Banyak ikan yang mati, terutama ikan catfish seperti itu. Tapi di kolam ini yang bertahan hanya pintail dan Huchi Tiger-nya aja cuy. Jadi kesimpulannya yo, ikan ini termasuk ikan yang kuat banget. Jadi ya kalau menurutku sih ikan Huchi Tiger ini termasuk ikan yang kuat sih, gitu kan, dengan media yang seperti ini, dengan kondisi kolam yang seperti ini aja mereka masih bisa hidup gitu kan. Padahal yang lainnya juga mati karena kena wet spot kan seperti itu. Jadi untuk memelihara ikan Huchi Tiger ini ya termasuk gampang-gampang aja seperti itu. Ya bayangin aja dengan kondisi yang seperti ini aja mereka masih bisa hidup, apalagi kalau seumpamanya mereka ditaruh di dalam akuarium dengan diberi media yang bagus kan seperti itu, bisa lebih sehat lagi kan gitu. Dan untuk yang pembahasan yang berikutnya adalah dalam hal mungkin pakan sih ya. Untuk pakan sih untuk Huchi Tiger sendiri, di sini aku kasih 3 varian makanan biasanya. Yang pertama itu ikan cere, ikan cetul gitu. Terus udang, udang yang apa ya, udang-udang hidup gitu kan, udang-udang kali seperti biasa gitu, dan cacing cuy. Jadi mereka cuman makan ketiga itu doang seperti itu. Dan mereka masih bisa hidup aja seperti itu. Dan untuk ketahanan tubuh mereka sebenarnya aku cukup salut dan cukup kaget juga kan gitu. Aku kira mereka kan ikan yang ringkih kan seperti itu. Tapi ternyata enggak cuy. Ini dibuktikan dengan beberapa hari yang lalu kan ketika aku mau nangkap mereka salah satunya gitu kan. Itu mereka terjerat jaringnya cuy. Jadi jaringnya itu kan ternyata bolongnya terlalu besar, dan mereka kan karena badan mereka kan yang lurus gitu kan, yang kayak ikan cucut seperti itu. Mereka robos ke dalam jaringnya kayak gitu. Jadi mereka robos di antara jaringnya gitu, dan mereka kesangkut di situ, bener-bener kayak stuck gitu kan. Dan badannya luka cuy.
badannya luka karena gesekan apa ya, gesekan dari apa sih jenenge jaringnya, jadi mereka luka. Siripnya juga sirip apa sini, insang yang itu insang apa sini sirip ya, sisiknya mereka ngelupas, ada salah satu yang sisik yang ngelupas dan hampir kena jamur. Kalau nggak salah ini ikan ya, ini kaget ya, mana gue apa, nah itu ikan nih, ini ikan nih, ini itu ikannya yang itu, nah itu siripnya ngelupas dan sekarang udah sembuh aja cuy, jadi nggak kena penyakit juga seperti itu kan. Ada kita orang kayak alah Melayu ya, seperti itu. Jadi untuk dari segi perawatan, ketahanan tubuh, dan untuk dari segi pakan mereka cukup kuat sih, bahkan mungkin kayak mirip-mirip cana juga kan, seperti itu. Jadi nggak terlalu butuh apa ya, spesifikasi filter atau spesifikasi tempat yang bener-bener detail kan, seperti itu. Nggak terlalu rumit, nggak terlalu susah juga kan gitu. Jadi ya bisa dibilang ini cukup gampang-gampang aja sih untuk memeliharanya kayak gitu. Jadi mungkin ini bisa untuk nambah referensi kalian untuk memelihara atau nambah ikan baru, kalau seumpamanya kalian pengen pelihara ikan predator selain pibah, selain cana, selain apa-apa-apa kan, seperti itu. Bentuknya yang kayak odopat juga kan ya, termasuk unik juga kan gitu, dengan harga yang sebetulnya jauh lebih murah kan, seperti itu. Mantap lah pokoknya. Tapi kalau seumpamanya untuk urusan apa ya, untuk urusan size atau lain-lainnya itu aku kurang begitu paham sih, soalnya ini juga aku baru pelihara. Ini aku pelihara baru 1 bulan sih, baru 1 bulanan kurang lebih. Jadi aku belum punya apa informasi tentang max size mereka kan kayak gitu. Belum pernah lihat juga yang pemelihara uji takut sampai besar. Belum ngerti juga, belum pernah nemu juga referensi videonya di internet gitu. Ya mungkin cukup sekian aja video untuk pembahasan Huji Tiger di kesempatan kali ini. Semoga aja informasi yang kayak gini bisa membantu kalian dalam memelihara atau nambah referensi kalian dalam pengen apa ya, nambah ikan lagi, yang terutama predator sebetulnya kan bingung untuk nambah ikan predator. Mungkin Huji Tiger ini bisa menjadi pilihan kalian untuk opsi selanjutnya kan, seperti itu. Ya pokoknya gitu aja lah intinya. Jadi ya cukup sekian aja video dariku. Terima kasih udah menonton dan sampai ketemu di videoku selanjutnya cuy. Sampai ketemu. Taps.